Berikut hasil pertandingan putaran kelima Piala FA Kamis 2 Maret 2023 serta daftar top skor dan daftar assist. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil pertandingan Piala FA putaran kelima Kamis 2 Maret 2023, Southampton kalah 1-2 versus Grimsby, Burnley menang 1-0 versus Fleetwood. Pertandingan lainnya, Manchester United menang 3-1 versus West Ham United dan Sheffield United menang 1-0 versus Tottenham Hotspur. Hasil pertandingan hari sebelumnya, Rabu 1 Maret 2023, Stoke City kalah 0-1 versus Brighton, Leicester City kalah 1-2 versus Blackburn Rovers. Pertandingan lainnya, Fulham menang 2-0 versus Leeds United, dan terakhir Bristol City kalah 0-3 versus Manchester City. Top skor sementara Piala FA tahun 2023, Pau Mulin memimpin dengan koleksi 8 gol, diikuti Armando Dobra dengan koleksi gol 5. Top assist sementara Piala FA tahun 2023, Samuel Dalby memimpin dengan torehan 4 assist. Itulah hasil pertandingan Piala FA putaran kelima tahun 2023. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.